Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di kampus Universitas Paramadina. Yang terhormat Pak Nazaruddin Malik selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Didik Jerahbini selaku Rektor Universitas Paramadina, Ibu Fathia Kertamuda, Ibu Halida, Ibu Mutia, dan keluarga, serta ada Mbak Rohanisa Najaf Safitri selaku perwakilan dari keluarga almarhum. Selamat datang, Mbak. Serta selamat datang para tokoh ya dan sahabat yang telah menghadiri doa bersama dan kenangan sahabat untuk almarhum Profesor Salim Haji Said. Tak perlu berlama lagi, mari kita memulai acara dengan pembacaan Al-Quran yang dipandu oleh Mas Osame. Kepada Mas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu وإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا
bihim min khalfihim يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Osama atas pembacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya ada pembacaan doa dan tahlil dari Bapak Aan Rukmana. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadiyati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auliyadihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadiyati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i wasolihin wasahabati watabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlishina wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani al Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha khususan ila ruh Profesor Dr. Salim Said bin Haji Said. Tsumma ila ruh Profesor Dr. Nurholis Majid bin Kiai Abdul Majid. Tsumma ila ruh Profesor Dr. Primasa bin Abdul Latif. Tsumma ila ruh Profesor Dr. Abdul Hadi Wayam bin Kiai Abi Mutar. Tsumma ila ruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina
wa masyaikhi masyaikhina wa asatidatina wa asatida asatidatina wa la madistamanaha huna bisababihil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba maqaranahu minal qur'anil azim wa mahallalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa masalaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha khususan ila ruh Profesor Dr. Salim Haji Said bin Haji Said tuma ila ruh Profesor Dr. Nur Khalis Majid bin Kajmal Majid tuma ila ruh Profesor Dr. Primasa bin Abdul Latif tuma ila ruh Profesor Dr. Abdul Hadi bin Tuma ila ruh abaina wa umahatina wa azdadina wa jadatina wa nahusu hususan manistamanahahuna bisababihi wali azli Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anjil rahmata wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin aqul qawli hadza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An atas pembacaan doa dan tahlilnya. Selanjutnya sambutan oleh Profesor selaku Rektor Universitas Paramadina. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama-sama Institut Peradaban seperti yang tercantum di situ, Universitas Muhammadiyah Malang, ya, dan Universitas Islam Indonesia serta empat, ya, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan doa, ya, kepada Profesor Salim Said, ya, dan terima kasih sudah hadir, ya. Yang pertama yang mewakili keluarga Prof. Salim Said, Mbak Nisa, ya. Terima kasih sudah datang. Kemarin Ibu Hera rencana datang, ya, tapi sekarang diwakili Mbak Nisa, ya. Oke. Terima kasih. Kemudian hadir Pak JK sebentar lagi, ya. Rencana beliau akan datang. Kemudian Prof. Nazaruddin Malik, ya. Itu Malik Fajar Junior, ya. Jadi datang ke sini pagi sekali langsung mojok merokok. Persis Pak Malik Fajar. Ada Pak Rektor UI, ya. Terima kasih datang, ya. Prof. Fatul Wahid, ya, karena kalau Prof. Nazaruddin Malik itu guru besar Prof. Salim di UMM, ya. Kemudian kalau Prof. Fatul Wahid 10.000 dari bukunya itu ada di UI, ya. Tepuk tangan untuk apa UI, ya. Juga hadir Prof. Mutia Hatta dan ini tokoh-tokoh semua, ada Pak Menteri Ka'ban, ya, rambutnya sudah putih itu. Semua hadir, ya, Prof. Apa Pak Makmur Maka, ya. Ada demonstran jalanan, ya. Enggak bisa sebut satu-satu, ya. Jumhur, ya. Angka dan dibaliknya ada penghargaan soal remunerasi atau reward atau semacam itu. Tapi bahwa guru besar itu memberikan pikiran-pikiran yang segar bagi masyarakatnya, menjadi avant-garde, menjadi penuntun bagaimana sebenarnya bangsa ini harus diarahkan dengan lebih baik. Karena itu apresiasi yang luar biasa Pak Rektor Paramadina, Pak Rektor UII, dan satu lagi Peradaban. Ini acara semacam ini sangat penting untuk memperkokoh silaturahim kebangsaan kita. Dan Pak Salim Said, meninggalnya beliau menyisakan satu hal, memberi dan merajut sebuah benang silaturahim yang kokoh di antara kawan-kawan dan kolega yang ditinggalkannya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili UMM menyampaikan kepada keluarga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum dan keluarga atas dedikasinya yang disumbangkan pada Universitas Muhammadiyah Malang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lewat sini. Terima kasih Pak Rektor. Sebelumnya selamat datang ke Pak Yusuf Kalla. Kita senang Bapak hadir di sini di acara doa dan kenangan sahabat. Sebelum ke Pak JK, saya mohon perkenan kalau tadi Prof. bercerita bahwa ada sekitar 10.000 buku yang disimpan, buku Pak Salim Said yang disimpan di Universitas Islam Indonesia, maka saya mohon perkenan dulu Pak Rektor, Prof. Fatu Wahid untuk memberikan kenangannya terhadap almarhum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati keluarga Al-Mawfurlah, Profesor Salim Haji Said, Mbak Nisa yang hari ini hadir. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Pak JK, Bapak Rektor Universitas Paramadinah, Prof. Didik Jirahbini, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Najaruddin Malik, para guru, para senior yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama, izinkan saya mewakili Universitas Islam Indonesia di kesempatan yang baik ini, yang sebetulnya direncanakan hanya 2 hari, Prof. Didik. Dihadiri oleh banyak tokoh sahabat dari Al-Mawfurlah, Bapak Profesor Salim Haji Said. Izinkan kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mbak Nisa, tolong sampaikan salam takzim kembali kepada Ibu Hera. Semoga beliau mendapatkan akhir terbaik, husnul khotimah, dan menghadap Allah dalam kemuliaan. Ibu Bapak yang hormati, izinkan kesempatan yang baik ini saya bercerita sedikit, melengkapi apa yang tadi sudah diceritakan oleh Prof. Didik Rahbini terkait dengan jejak yang beliau tinggalkan, monumen yang beliau bangun di Universitas Islam Indonesia. Akhir 2020, beliau menjadi tamu podcast dari Mas Helmi Yahya, dan di situ beliau menyampaikan akan menghibahkan 10.000 bukunya, koleksi pribadinya. Saya personal belum kenal dengan beliau, dalam artian pernah ngobrol. Kemudian saya ajak untuk mendapatkan nomor beliau. Saya hubungi yang saya kenal di Jakarta, salah satunya adalah Prof. Didik Rahbini dan juga Al-Mawfurlah Prof. Azumati Azra. Saya hubungi beliau berdua, dan alhamdulillah dapat dua-duanya nomor beliau, tetapi saya tidak berani untuk langsung telepon beliau. Sebelum diberi proloh oleh Prof. Didik Rahbini kepada yang bersangkutan, beliau, Prof. Salim, dan akhirnya setelah ada proloh, saya kirim pesan pendek lewat WA, izinkan telepon. Pada saat itu, akhir Desember 2020, saya bertelepon dengan beliau lebih dari setengah jam, menceritakan banyak hal, sampai akhirnya beliau memutuskan mempercayai UII sebagai tempat koleksi pribadinya 10.000 buku dan beberapa koleksi yang lain. Kemudian di Januari, seingat saya sowan ke rumah beliau dengan saksi Prof. Didik Rahbini, langsung dibuat akta hibah untuk memindahkan buku tersebut secara bertahap, dan buku tersebut disisir oleh beliau satu persatu untuk dikumpulkan sebelum kami ambil. Dan penyisirannya didasarkan pada trajektori minat beliau dalam kajian-kajian. Yang pertama adalah buku terkait dengan kajian politik Rusia, buku-buku tentang Marxisme, Sosialisme di awal-awal. Terus kemudian juga buku terkait dengan film. Waktu itu beliau pernah menjadi mengawal desk di majalah Tempo tentang perfilman, kumpulan pertama. Dan kemudian dalam akta hibah tersebut, selain
dipindahkan bertahap. Terakhir adalah pemindahan buku terakhir dilakukan setelah saya meninggal dunia. Sampai hari ini dari 10.000 itu sudah ada di kampus kami di Universitas Islam Indonesia sekitar 5.500. Dan buku-buku terakhir yang sedang beliau baca saat itu, beliau menekuni yang terakhir adalah buku-buku tentang peradaban. Dan itu tampaknya berbarengan dengan pendirian Institut Peradaban yang digagas salah satunya oleh beliau. Bilang sama saya, yang ini setelah saya meninggal, buku-buku terkait dengan peradaban. Kemudian kami ambil terus, alhamdulillah mendapatkan rumah yang tadi ada di gambar-gambar tersebut ketika beliau mengunjungi, dan kita resmikan pada tanggal 10 November 2023 ketika beliau berulang tahun ke-79. Beliau mengatakan kepada saya, sebetulnya beliau tidak suka diupacarai ulang tahunnya. Dan bahkan beliau mengatakan, nanti ada saksinya Ibu Hera yang saya hormati, beliau mengatakan kepada saya, tolong jangan doakan saya umur panjang, tapi doakan saya bisa terus menulis produktif. Kasihan Ibu Hera yang sudah repot mengurusi saya. Saksinya Ibu, beliau ternyata luar biasa, bukan hanya masalah umur, tapi masalah mengisi umur. Dan kita menjadi saksi semuanya, beliau mengisi umurnya selain membaca juga menulis sampai hari-hari terakhir. Itu yang tampaknya juga menjadi sangat jarang kita temukan di tradisi intelektualisme di Indonesia. Sehingga waktu itu tema yang kami angkat adalah, mungkinkah menjadi intelektual di Indonesia? Dan saya termasuk yang percaya bahwa kerinduan terhadap beliau insya Allah tidak perlu waktu lama. Kita sudah rindu. Mengapa? Karena hari ini semakin sulit menemukan intelektual di Indonesia yang tidak terbeli kepentingan. Dan beliau sudah menjadi teladan. Konsisten menjadi intelektual, konsisten menapaki tradisi intelektualisme, dan konsisten memberi contoh kepada kita semua. Insya Allah itu akan menjadi pembuka, pengirim amal yang pahala yang tak henti-hentinya. Ilmu yang bermanfaat yang insya Allah ada di perpustakaan UI dan juga murid-muridnya yang saya yakin banyak di sini, yang itu juga akan meningkatkan kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Sekali lagi kami mengapresiasi acara ini, Prof. Didik, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum kita untuk selalu ingat bahwa intelektual punya peran, punya tantangan, dan saat ini di Indonesia tantangan itu semakin besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya dan memberi inspirasi ya, bahwa apa yang dilakukan oleh beliau almarhum perlu diteruskan. Termasuk saya berkenan sebentar, ada beberapa senior yang sudah berkenan nanti mau mengumbangkan tulisan, paling tidak nanti ini akan menjadi salah satu legacy beliau. Dan sekarang karena saya masih manggilnya Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla sudah datang. Beliau akan juga memberikan kata sambutan, kenangan, memori. Yang rahasia-rahasia juga diomongin gitu. Saya minta perkenannya yang aktivis yang juga pernah jadi menteri, Bang Senior MS Ka'ban. Tentang Pak Salim Said sekaligus nanti doa penutup kita mendoakan lagi. Silahkan Bang Ka'ban, kalau saya jadi MC mohon jangan ditolak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salah li sadri wa isir li amri wa hlu'batan bil isani abqaw qawli Allahumma salam Muhammad wa alali Muhammad.